Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suatu waktu mempunyai seorang tetangga yang bernama As bin Wa'il. Setiap hari rumah beliau itu dikotori dengan kotoran manusia. Dilempari kotoran manusia sehingga yang namanya kotoran manusia itu berserakan di depan pintunya Nabi. Nabi Muhammad keluar, oh ternyata ada kotoran. Diambil sesuatu untuk membersihkannya. Kumpulkan, dibuang di sampah. Sambil dia berkata begini, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Karena dia tahu, yang lempar siapa dia tahu. Sehingga dia katakan, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Kenapa beliau katakan demikian? Untuk menghibur dirinya? Tidak. Tapi dia mengatakan demikian karena itulah hakikat yang terjadi. Berkat tetangganya, yang melakukan pelemparan kotoran itu yang tidak pantas itu. Dan Nabi Muhammad sabar menghadapinya. Tidak terbawa emosi. Tidak baper. Tidak membalas. Tapi Nabi SAW dengan sabarnya membersihkannya. Apa yang dapatkan Nabi Muhammad dari Allah SWT? Yang Allah berkehendak yang semacam itu terjadi. Sebagaimana Allah berkehendak kepada para Nabi, para Rasul, semuanya seperti itu. Apa yang didapatkan Nabi SAW? Allah menambah cintanya kepadanya. Allah menambah ridhonya kepadanya. Allah menambah pahalanya untuknya. Allah menaikkan derajatnya di sisinya. Semuanya berkat siapa? Berkat siapa? Berkat tetangga. Berkat tetangga itu. Makanya Nabi SAW bersabda, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Ambil satu contoh lagi. Oh itu kan Nabi. Ya udah, ambil Sayyidina Husain, cucunya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Husain berangkat dari rumah menuju masjid bersama para pecinta-pecinta beliau. Naik kuda. Di tengah jalan, di tengah lorong-lorong kota Madinah, tiba-tiba dia dihentikan. Tanpa sebab, oleh seorang Yahudi, bukan Muslim. Maka, beliau siapa mendidiknya? Nabi Muhammad yang mendidiknya. Sehingga beliau turun. Turun. Begitu turun, didekati oleh Yahudi tersebut, tanpa ada sebab-sebab sebelumnya, tanpa ada omongan-omongan sebelumnya, tiba-tiba, plak, tempeleng. Coba lihat. Sayyidina Husain, yang dididik oleh Nabi Muhammad, yang setiap hari, setiap waktu, hampir tidak ada minggu, kecuali naik ke dalam, ke atas punggungnya Nabi Muhammad. Yang setiap kali Nabi Muhammad SAW bertemu dengannya, dicium di lehernya. Sehingga, Sayyidina Husain, yang kecil pada saat itu dia bertanya kepada ibundanya yang tercinta, Ummi, kenapa sih kakek itu setiap kali bertemu dengan aku dicium leher, tapi setiap kali bertemu dengan kakakku Al-Hasan dicium bibirnya. Apakah itu menandakan bahwasanya kakekku lebih sayang kepada kakakku Hasan daripada aku? Katanya Sayyidah Fatimah, aku tidak tahu jawabannya, nanti kalau kakekmu datang aku akan tanyakan. Datang Nabi Muhammad, maka ditanyakan seperti pertanyaan anaknya tersebut. Apa jawaban Nabi Muhammad? Bila tidak, wahai Fatimah, aku mencintai keduanya. Tapi aku mencium leher Husain karena disitulah sebab kematiannya. Dan aku cium bibir Hasan karena disitulah sebab kematiannya. Sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, Nabi Sayyidina Husain meninggal dipancung, dipenggal, dan Sayyidina Hasan meninggal karena dilacuni mulutnya. Ini Sayyidina Husain. Ditempelannya, beliau manusia biasa, sama seperti kita. Kita bisa marah, bisa kecewa, sama. Beliau juga seperti itu. Merah, tapi ditahan, dipakai ilmunya, teorinya digunakan, pengalamannya, melihat para orang yang besar, pendengarannya, matanya ketika membaca manakib-manakib para orang yang sabar, itu digunakan. Sehingga apa? Dia sabar, dia gak mau membalasnya. Tahan. Yang tadinya merah, sampai akhirnya berubah menjadi putih kembali. Lalu dibiarkan Yahudi tersebut. Pecinta-pecinta beliau tidak mau itu terjadi. Dan tidak sanggup menahannya. Dihuruskan padanya. Mau dibunuh nih Yahudi. Apa tidak Husain? Biarkan saja. Ini antara aku dengan dia. Kalau tidak Husain, engkau tidak melakukan apapun. Tapi tiba-tiba ini Yahudi datang menyempelimu. Apa jawaban saya Husain? Aku ingin bertanya padamu. Kalau Allah gak berkehendak tangannya menempelkan aku, apakah bisa dia itu menempelkan aku?
Tidak, ya sudah. Berarti kalau aku membalasnya, berarti aku membalas Allah. Kun ma'al khalqi ka'anda khalqa. Jadilah kamu itu bersama makhluk, seakan di dalam makhluk. Allah menyujinya. Tapi kita harus menampakkan teguran, marah. Tapi jangan di hati kita marah. Kita tampakkan kepadanya. Jangan sampai terjadi lagi. Jangan terulang lagi yang semacam ini. Nah, ini namanya marah yang konstruktif, mendidik. Jangan sampai kita itu marah, dibikin marah, enggak marah. Nah, itu namanya himar. Kata Imam Syafi'i, menistung tiba falam yagda fahuwa himar. Bang, siapa yang dibuat marah tapi dia enggak marah, itu himar namanya. Nabi Muhammad dicaci maki dia, enggak marah. Sayyidatuna Aisyah dicaci maki dia enggak marah. Ikon-ikon Allah di muka bumi dilecehkan, dia tidak marah. Nah, itu himar itu namanya. Tapi pribadi kita, kita direndahkan, kita dikatakan orang gila, kita diremehkan, kita tidak hargai. Ya sudah, kita serahkan. Ini mungkin karena dosa-dosa kita yang banyak sehingga kita dilakukan hal yang semacam ini. Tapi kita tegur dia, karena apa? Kita kasihan kepada dia supaya dia tidak bersalah, supaya dia tidak berdosa. Belum tentu kita maafkan dia, Allah memaafkan juga. Jadi kita maafkan, tapi Allah tidak memaafkan.